aja ya. Semua diterima aja. Ternyata ada apa namanya? Wewe gombel wujud manusia. Iya. Ih, seram kan? Akhirnya mami kebangun dari mimpi mami. Mami sadar. Astagfirullahaladzim. Mama bilang gitu kan? Kenapa aku baru sadar sekarang? Mami udah istighfar. Udah istighfar. Dan semoga tidak ada mimpi-mimpi wewe gombel yang lainnya. Gitu. Amin. Amin. Itulah cerita mami anak-anak online-nya. Dan nanti mimpi belaka ya, Mia. Mimpi-mimpi. Wewe gombel takut sama Al-Qur'an, mami. Enggak takut. Jadi wewe gombel itu enggak pernah sholat anak-anak online di sini. Begitu. Ada wewe gombel laki-laki? Enggak tahu wewe gombel ini. Enggak tahu juga jenis kelaminnya yang apa. Mami enggak pernah cek sih. Enggak tahu mami wewe gombel ini jenis kelaminnya apa, mami enggak tahu. Harus lihat sertifikatnya gitu ya. Masa wewe gombel punya sertifikat? Ini ya, wewe gombel ini gak ada jenis kelaminnya. Dibilang laki-laki bukan, dibilang perempuan bukan, dibilang... Tapi katanya sekarang di Indonesia ada kata lainnya. Apa itu? Ya kalau misalnya di itu di formulir laki-laki. Gitu loh, serem kan? Serem sih. Itulah cerita mami ya, Nana online-nya. Wewe gombel, belum lagi... Ya seperti itulah anak-anak online-nya. Serem Pak Jinjing, Pak Jinjing anak-anak online-nya. Jadi wewe gombel itu numpang-numpang hidup anak-anak online di tempat mami. Mimpi, enggak mimpi kan? Enggak. Atut? Enggak, enggak tahu juga kayak gimana. Jinjing sama Jinjing, oi Jinjing. Nggak atut berarti ya? Nggak takut. Nggak atut. Apa yang dimimpin kalau misalnya belum pernah ketemu dan nggak ngebayangin gimana bentuknya, Mi? Oh gitu ya? Iya. Ya Allah. Jangan ya, Mi? Janganlah. Janganlah. Kalau kita supaya tidak kedatangan wewe gombel itu, numpang-numpang hidup sama kita, kita suruh aja. Kalau Yoke kan... Kalau mami kan Islam nih, yeah. Mami suruh aja. Kamu agamanya apa, wewe gombel? Islami, sholat. Ih, dia pasti dia takut. Gak mau dia. Jadi kalau dengar aja dia, seperti itu loh. Kalau kan kalau apa teman mami kan, mami tuh kalau kalau ama tinggal di mana ya, harus dekat masjid. Kamu tahu kan kalau kantor dekat masjid. Karena itu sekarang takut. Aduh, wewe gombel anak-anak online. Gitu anak-anak online. Biar gimana? Dilindungi ya, Mia. Biar dilindungi, gitu. Makanya di ruang tamu ada Al-Quran, di kamar ada Al-Quran. Makanya dia gak mau tidur di ruang tamu. Takut. Takut dia. Oke. Gitu. Ya, begitulah anak-anak online cerita kami tentang wewe gombel, mimpi mami selama ini. Minum dulu. Masih banyak teh mata Nana online-nya. Begitulah Nana online-nya. Nah, itulah mimpi mami setiap harinya. Aduh, masih ngantuk Nana online-nya. Nah, iya, masih nih namanya. Takut. Bukan kan ini, mau... makasih loh. Iya, lah. Mau... Diminum, didoain dulu nih. Didoain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Dijauhkanlah aku dari segala macam. Nah, bersih ya? Bersih kita semuanya dari... Aduh, ternyata sekarang kita sudah masuk ya. Sebentar, mami membersihkannya dari segala blok ngeblok. Nah, udah mulai ada haters, mami blok-blok dulu. Banyak haters tuh, Mi. Iya, ini lagi ngeblok-ngeblok, enak. Enak ini, lagi mancing kan tadi. Kalian jangan kayak wewe gombel ya, yang selalu urusin harta orang lain. Ya benar. Karena dia gak punya harta, wewe gombel itu. Gitu, anak-anak online. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi di dunia tipu-tipu. Sedikit aja. Nanti orang pada tahu. Pokoknya itu lagu mami online. Selamat pagi di dunia tipu-tipu. Aku kaya, aku cantik, dia iri. Ya, nanti. Nanti mami ini ya.
Nanti orang biar penasaran nih. Dikit-dikit aja. Tapi enak loh sekarang jaring hatersnya cepat banget nih. Hmm. Udah instan ya. Lihat apa? Blok. Ngomel tercium tidak mampu, Mi. Oh, bukan lagi. Tidak mampu. Gitu anak-anaknya. Jadi, nanti Mami setiap pagi cuci piring. Kok Mami tahu sekali bentuknya kayak gini? Iya, kayak gini. Terus, alisnya begini. Jidatnya ngeplok. Terus, ini rambutnya botak di sini. Botak di sini, gombel itu. Terus, teteknya begini. Gini, kayak disuntik-suntik silikon gitu. Tapi kayaknya suntik silikon sih, wewe gombel. Kok wewe gombel suntik silikon? Ini Mami. Mami itu curhat atau mimpi sih? Mimpi. Mami itu kalau mimpi yeah, hantu-hantu yeah, begitu yeah. Iya. Nah, wewe gombel itu sekarang teman juga sama lampir. Lampir itu doer kali ini. Bukannya kemarin musuhan ya, Mi? Musuhan enggak sih harusnya? Harusnya setan sama setan musuhan. Musuhan. Iya, sekarang setan sama iblis. Iya. Yeah. Yang satu iblis sih kayaknya. Lampir itu iblis enggak sih ya? Gitu kan. Nah, iya, kayak iblis sih. Kayaknya iblis ya, iblis betina terus musuhan. Sekarang temenan, karena memang mungkin saling membutuhkan. Lampir ini saling membutuhkan. Lampir doer ini saling membutuhkan gitu. Ya sesama penghuni api neraka ya sama lah, sama nggak apa-apa sih. Kepanasan kali. Kepanasan ya, Mami sambil blok-blok hepes dulu ya bentar ya. Blok aku dong Mi, oke sayang sebentar ya. Ini loh Ael. Ini aneh loh, mereka tuh netizen tuh nonton Mami pengen di blok. Nah ini aku iniin dulu. Nah ini enak banget loh sekarang ini. Oh enak sekali, banyak sekali. Jadi biasa bersih. Nah aduh kalian ini ya, body shaming. Gak ada body shaming itu. Ini kan kita lagi ngomongin ini, apa namanya? Mimpi ketemu setan, gimana sih setan? Wow, enak sekali, banyak sekali yang ini ya. Mi bahasa seluruh-seluaring dong, katanya dia 100% perempuan. Keluarlah haters, keluar lagi. Banyak ya Mami, iya banyak haters ini. Enak banget nih jarinya. Nah ini, enak sekali ngeblok-ngebloknya. Tuh. Mami, semua kok di blok gak punya followers entar. Gak apa-apa, kamu pun aku blok, mau. Yang namanya Mami online itu, semua orang itu kepo dengan kehidupannya Mami online. Jadi kalau seandainya kalian aku blok itu pun, pasti kalian itu hanya segelintiran akun-akun fake. No problem, karena apa? Kamu tahu itu tim Mami online, itu akun fanbase, itu 24 ribu sampai 30 ribu kalian.